Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-Habib al-Mustafa Abil Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. Sallallahu alayhi wa alihi al-tayyibin al-tahirin wa ashabihi al-muntajibin wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Ayyuhan al-a'za, ayyuha al-ikhwah al-hadirun, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pada pertemuan bulan yang lalu kita membicarakan sunnatullah, undang-undang dan ketentuan Allah yang Allah telah atur sedemikian rupa. Yang kita sebutkan ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan ketentuan-ketentuan Allah, undang-undang Allah yang disebut oleh bahasa Al-Quran sunnatullah. Falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Tidak pernah akan ditemukan ketentuan-ketentuan Allah perubahan atau nyimpang, tapi semua ketentuannya pasti terjadi, dan kesemua ketentuannya itulah yang mengatur kemudian tegaknya alam semua ini. Apabila itu yang kita bicarakan minggu yang lalu, maka malam ini kita masih ingin membicarakan sebagai sunnat Allah. Karena salah satu sunnat Allah adalah ketentuan Allah, undang-undang Allah adalah al-bala. Bahkan seakan-akan kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran dan riwayat demi riwayat yang ada, seakan-akan Allah menciptakan kita ini untuk menemui sunnah yang satu ini, atau untuk menemui ketentuan ini, untuk menghadapi ketentuan ini, sehingga tidak pernah orang akan bisa lepas dari ketentuan ini. Siapapun kita, dari mulai para anbiya, para aulia, dan seluruh umat manusia, pasti akan melewati sunnatullah yang bernama al-bala, ibtila, ujian, cobaan, dan semua itu. Bahkan ayat-ayat Al-Quran menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada yang lepas. Kemudian tujuan hidup ini sebenarnya untuk kita menghadapi cobaan itu. Saya akan lewat dengan beberapa ayat Al-Quran. Dalam surat Kahfi ayat ke-7 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amalan. Kami jadikan semua yang ada di bumi ini sebagai hiasan untuk bumi ini, agar kami Allah ketahui siapakah dari antara mereka yang lebih baik amal perbuatannya. Semua Allah jadikan untuk ujian. Atau ayat yang saya baca dalam surat Al-Mulk, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Yang menjadikan kematian dan kehidupan tujuannya untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang terbaik amal baik. Dalam surat Ad-Dahr atau surat Al-Insan, ketika Allah membicarakan dari apa Allah ciptakan manusia, Allah pun menyinggung ketika mulai membicarakan
Manusia diciptakan oleh apa? Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu samian basira." Kami ciptakan manusia dari air sperma yang kita campur. Kemudian untuk apa? Nabtalihi, untuk kami menguji apa sebenarnya yang akan mereka lakukan. Dalam akhir surat Al-An'am pun Allah menjelaskan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwallazi ja'alakum khalaifa. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardh. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima ataakum. Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim." Di Allah yang menjadikan manusia ini silih berganti atau sebagai pemimpin, satu dengan yang lain datang dan kemudian diangkat yang satu lebih tinggi derajatnya dari yang lain, untuk lihat luaku, untuk menguji kalian apa yang telah diberikan kepada kalian. Bahkan ada ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan sebab yang sebab atau illah Allah menjadikan perselisihan, baik perselisihan warna, bahasa, baik perselisihan pendapat, dan semua itu adalah itu semua Allah jadikan untuk menguji kita. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Al-Maidah 48. "Walau syaa Allah laja'alakum ummatan wahidah, walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat." Apabila Allah berkehendak, Allah jadikan kalian umat yang satu, tidak menjadi yang bermacam-macam semacam ini. Kalau Allah berkehendak, Allah jadikan satu, tetapi tidak, Allah jadikan semacam ini, dia luakum, untuk menguji kalian siapa yang tetap mampu berdiri di posisinya, yang mampu bisa melihat perbedaan, perselisihan, dan semuanya. Dari ayat-ayat ini kita mengetahui bahwa termasuk sunnatullah adalah Allah memberikan ujian terhadap umat manusia. Yang kita ingin kaji malam ini dengan kemampuan yang amat-amat terbatas. Sekali lagi saya perlu saya sampaikan, setiap topik yang kita bahas di sini ini tidak menyeluruh. Cuma kita ambil sebagian-sebagian, dan saya minta para hadirin bisa mengembangkan sendiri dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain. Malam ini kita ingin bahas mengenai cobaan tadi. Kadang-kadang orang ini merasa resah membicarakan musibah, bencana, cobaan. Seperti orang merasa tidak senang diajak bicara masalah kematian. Padahal kita tidak boleh, tidak bisa lari dari itu. Sesuatu yang pasti kita hadapi, harus kita kenali supaya kita bisa bersiap-siap sebelum sesuatu itu datang. Baik mengenai kematian, mengenai cobaan, mengenai ujian, mengenai apapun, harus kita kenali sehingga apabila itu datang, sedikitnya kita telah mampu memiliki apa yang harus kita lawan, kita persiapkan untuk menyelesaikan atau mengatasi problem itu. Malam ini kita ingin berbicara apakah sebenarnya arti bala. Kenapa kita diuji oleh Allah? Apa saja macam-macam ujian itu? Bagaimana cara kita menghadapi ujian itu? Bahkan bagaimana caranya kita supaya bisa menolak ujian itu dan musibah itu sebelum datang? Apa yang harus kita katakan ketika kita ditimpa musibah atau cobaan? Dan apa yang harus kita katakan, yang harus kita sebutkan ketika melihat orang mendapatkan cobaan dan ujian? Ini hal-hal yang malam ini sedikitnya ingin kita bahas dengan ayat-ayat Al-Quran dan riwayat-riwayat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-ibtila atau al-bala. Sering ahli luar menyebutkan kata-kata ini diambil dari kalimat baliyat tau.
balia al-thawb balan, artinya baju menjadi lapuk yang sudah rusak semuanya. Karena itu kemudian ittalaituhu, artinya ikhtabartuhu, aku mengujinya. Karena itu kemudian kalimat al-ibtila atau al-bala artinya al-imtihan dan al-ikhtibar, ujian. Kemudian kenapa kita diuji? Nanti akan saya sebutkan. Saya ingin membahas dulu apa saja ujian itu. Karena ketika kita membicarakan ujian, cobaan, orang sering menganggap cobaan ujian itu ialah dalam kesulitan, kemiskinan, sakit. Padahal nanti kita akan baca Al-Quran, ayat yang saya baca di awal tadi itu adalah ayat yang terletak dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Di situ Allah jelas membagi ujian ini bukan hanya dalam kesulitan, tetapi Allah menguji seseorang hambanya ialah ketika ia miskin diuji dengan kemiskinannya, dan ketika ia kaya diuji dengan kekayaannya. Ketika ia sehat diuji dengan kesehatannya, dan ketika ia sakit diuji dengan kesakitannya. Artinya cobaan dan ujian itu, ujian itu adalah Allah berikan dalam dua hal, dalam kesenangan maupun dalam kesulitan. Karena itu Allah berfirman ayat yang saya baca tadi di awal, yaitu 35 Al-Anbiya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Bahwa kalian kami coba, kami uji dengan kejelekan dan kebaikan. Semuanya merupakan fitnah, cobaan, ujian. Yang sakit diuji oleh Allah, yang sehat pun diuji. Yang sakit dia akan sabar gak menerima ujian ini, yang sehat dia akan bersyukur menerima ujian sehat dari Allah itu. Atau ayat lain Allah berfirman, wa balawnahum bil hasanati wasayyiati la'allahum yarji'un. Ini uji mereka dengan kebaikan-kebaikan maupun kejelekan-kejelekan, agar mereka kemudian mereka kembali kepada Allah. Kalau kita melihat ayat-ayat ini, jelas bahwa ujian yang Allah berikan pada manusia bukan hanya dalam kesulitan. Jadi ketika Allah berfirman khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, seluruh aspek kehidupan kita adalah ujian dari Allah. Apapun yang sedang kita alami, yang sedang kita hadapi, itu semua ujian. Walaupun kalau melihat surat Al-Anbiya ayat 35 tadi, Allah dahulukan syar sebelum khair. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Tapi dalam surat yang lain itu Al-A'raf, wa balawnahum bil hasanat wassayyi'at, diuji dengan sesuatu yang baik dan juga yang jelek. Karena kedua-duanya sama, sama beratnya kita menghadapi. Justru kadang-kadang ujian dalam kebaikan itu lebih sulit karena kita alpa dan lalai kalau ini ujian. Lain ketika orang sakit mungkin ia akan sadar. Ketika ia sehat susah ia untuk mensyukuri nikmat Allah. Sehingga ujian dalam bentuk semacam ini kadang-kadang malah lebih sulit. Tetapi kedua-duanya sama sulit ketika Allah menyebutkan wa balawnahum bil hasanati wassayyi'at, atau wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sehat ujian, punya harta ujian, punya kedudukan ujian. Bagaimana kita menghadapi itu? Bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 28, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahasa Al-Quran malah menyebutkan ketahuilah,
Artinya sesuatu ini harus kita terima dengan serius. Bukan cuma Allah menyebutkan harta-harta kalian, anak kalian fitnah, tapi Allah dahului ketahui supaya jangan ada orang menganggap yang nikmat itu bukan ujian. Ya'lamu. Kemudian pakai al-hasr, nama auladukum amwal, wa'lamu nama amwalukum wa auladukum fitnah, wa anna Allah 'indahu ajrun 'adzim. Tahuilah bahwa sesungguhnya harta dan anak-anak kalian hanyalah merupakan cobaan. Orang punya harta diuji, seperti orang yang ketika enggak punya diuji. Orang punya anak diuji, seperti yang tidak punya anak pun diuji oleh Allah. Bahkan kita bisa melihat dalam cerita Nabi Allah Sulaiman alaihi wa ala nabiyina wa alihi salatu wassalam, ketika beliau memerintahkan siapa gerangan yang mampu membinakan mahlega kerajaan Belgis ke tempat beliau, ketika jin, bukan sembarang jin tapi ifritun minan jin, pembesar jin, aku yang bisa mendatangkan sebelum engkau berdiri dari tempat duduk. Sementara Nabi Allah Sulaiman kalau duduk mendengarkan keluhan orang, menyelesaikan urusan orang, mungkin memerlukan waktu, enggak diterima oleh Nabi Sulaiman itu. Sehingga datanglah orang yang memiliki ilmu dari kita, seorang yang memiliki ilmu kita, mengenal asma Allahil Uzma, mengenal ismullahil A'zam, beliau mengatakan ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk, aku mampu mendatangkan sebelum kau memejamkan. Ketika didatangkan itu dan persis di hadapan Nabi Sulaiman, falamma ra'ahu mustaqirran 'inda qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur, man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ketika langsung di hadapan beliau, beliau berkata ini murni anugerah dari Tuhanku Allah. Untuk apa? Liyabluwani, untuk menguji aku. Ini puncak kenikmatan, tapi ini ujian menurut Nabi Allah Sulaiman. Diuji apa? Apakah aku mensyukuri nikmat ini ataukah aku berkufur terhadap nikmat ini? Jadi ujian itu adalah bukan hanya dalam kebaikan, tapi di dalam kesulitan pun merupakan ujian yang Allah berikan. Apabila telah kita yakini bahwa seluruh kehidupan ini ujian yang Allah berikan pada kita, apa yang harus kita persiapkan? Al-Imam Ja'far As-Sadiq, beliau telah memberikan gambaran pada kita. Beliau pernah berkata begini, man la yu'idda sabr linawa'ibid dahr yahjaz, siapa yang enggak mempersiapkan dirinya dengan kesabaran menghadapi cobaan dan ujian-ujian dunia ini, dia pasti akan kalah dan dikalahkan. Ya jaz yaqaf, lemah ya. Jadi dari mulai awal orang hidup di dunia ini, hendaklah mempersiapkan dirinya dengan kesabaran bahwa dunia ini adalah tempat ujian. Sehingga jangan pernah ia khayal untuk menjadikan semua urusannya tanpa ada yang mengganggu, lulu mulus tanpa ada ujian, itu mustahil. Man la yu'id as-sabr linawa'ibid dahr ya'jaz. Al-Imam Ja'far Sadiq, beliau pun pernah berkata, thalathatu asya' la yanbaghi lil 'amili an yansaha 'ala kulli hal. Fana'id dunya وتصرف الأحوال والآفات التي لا أمان لها. Kata beliau, ada tiga hal bagi seorang yang menuju kepada Allah, untuk beramal menuju kepada Allah. Tiga hal ini tidak boleh dilupakan apapun keadaan dia, harus selalu diingat. Pertama, fana'id dunia, bahwa dunia ini akan fana dan habis. Sehingga kita harus juga bisa mengatur kehidupan kita kepada dunia ini dengan keyakinan bahwa ini gak kekal.
kita yakini mana. Kedua, tasarrufil ahwal, perbedaan kejadian, perbedaan keadaan dan status orang ini. Bulan lalu dia adalah orang yang kaya membagi, hari ini sudah minta-minta. Kemarin dia masih sehat, hari ini bangun tidur sudah kena stroke dan sakit. Perubahan demi perubahan keadaan ini harus selalu dia ingat. Jangan dia pernah berkata, orang lain bisa, saya tidak bisa, tidak ada. Selalu berkata. Fana'id dunia, tasarrufi, al-ahwal. Dan ketiga, al-afat, bencana-bencana, cobaan-cobaan yang tidak pernah orang aman darinya. Kata Imam Ja'far Shadiq, tiga hal ini harus selalu diingat. Kenapa? Supaya kita mulai mempersiapkan diri. Orang kalau mempersiapkan diri, dia tidak akan gelisah ketika dia ketika menghadapinya. Imam Ali pernah beliau mendengar ada seorang berkata kepada seorang lain, yang mendoakan seorang, memuji seseorang. Imam Ali mendengarkan orang itu berkata begini, La arakallah makruha, supaya mudah-mudahan Allah gak pernah menampakkan kejelekan, keburukan dalam hidupmu. La arakallah makruha, semoga Allah gak pernah akan menampakkan kepadamu sesuatu yang makruh, yang kamu gak senangi. Imam Ali memanggil orang itu, kemudian beliau berkata, Inama da'auta lahu bil maut, kamu sedang mendoakan dia supaya mati. Ketika kamu berkata, semoga engkau tidak pernah melihat, semoga Allah tidak pernah memperlihatkan kepadamu sesuatu yang kamu tidak senangi. Kata Imam Ali, kamu doakan dia mati. Karena innahu man ya'ish, man innahu man ya'ish, siapa saja orang yang hidup pasti akan menghadapi sesuatu yang tidak ia senangi dalam bentuk cobaan dan ujian dari Allah. Innama da'auta lahu bil maut. Jadi kalau orang mengatakan, semoga kamu selamanya tidak pernah melihat kejelekan, sesuatu yang tidak kamu senangi, itu berarti kita mendoakan orang itu mati. Karena kemudian Imam Ali mengatakan, Lianna man asha fid dunya la budda an yara al-makruh. Siapa saja yang hidup di dunia ini, pasti akan menghadapi dan menemui hal-hal yang tidak ia senangi. Bahkan kadang-kadang hal yang tidak kita senangi itu justru kata Allah, di balik itu kebaikan. Hal-hal yang kita senangi justru di balik yang kita senangi itu cobaan dan bencana. Kutiba alaikumul kitab wa huwa kurhun lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Banyak hal yang kamu senangi, tapi itu bencana di baliknya. Banyak hal-hal yang kamu senangi, banyak hal yang kamu benci, justru di balik itu ada semua kebaikan. Allah yang Maha mengetahui dan kalian tidak tahu. Apabila kita telah memahami bahwa Al-Quran menjelaskan pada kita bahwa ujian, cobaan itu bentuknya dalam fi syarri wal khair, fil hasanati was sayyi'ah, dalam bentuk jelek, kebaikan atau kejelekan, semuanya merupakan cobaan dan ujian. Apabila kemudian kita memahami ini, kita ingin melihat cobaan yang apa saja yang terjadi dari al-khair dan syar itu. Sebenarnya gak mampu kita hitung, karena sebenarnya segala kehidupan ini cuma kita akan melewat dengan beberapa hal yang lumrah dan sering kita alami dan kita lihat dalam keadaan di dunia ini. Cobaan apabila dalam kesulitan, kejelekan, mungkin pertama adalah al-amrad, penyakit, baik penyakit fisik atau mental. Itu cobaan. Sering kita saksikan orang gagah kuat, besok pagi bangun tidur telah gak mampu lagi bicara. Kita belum bicara kenapa kena ini nanti. Karena segala yang terjadi ini tetap dengan sunnatullah, dan salah satu sunnatullah itu memang cobaan itu. Penyakit jasadiyah, akliyah, nafsiyah, itu merupakan cobaan.
Kalau kita sering melihat orang sakit, maka hendaklah ketika kita diuji dalam sehat, kita sering mengingat nikmat Allah. Katanya Rasulullah kan begitu, nikmat sehat ini ada dua kenikmatan, kalau ada enggak dirasakan, kalau sudah tidak ada baru dirasakan, yaitu masa muda, masa kosong dan lowong dengan masa dan waktu sehat. Orang kalau punya masa begini lupa bahwa itu nikmat. Atau kedua, ketika orang sehat lupa, kalau sudah dia kepepet waktu baru dia tahu harganya waktu yang Allah berikan sekian lama ini. Atau kalau dia sakit baru dia tahu harganya sehat. Sakit itu juga merupakan cobaan. Berkaitan sakit, sebagaimana saya sampaikan dalam awal pembicaraan, bahwa cobaan, ujian ini merupakan sunnatullah yang berjalan tanpa ada pengecualian. Siapapun terkena, para anbiya sakit. Allah menceritakan pada kita bagaimana Nabi Allah Ayyub sakit dalam Al-Quran. Sakit. Kenapa para anbiya juga mendapatkan cobaan? Nanti di akhir akan kita baca dengan riwayat-riwayatnya. Tapi itu semua kena. Kedua, cobaan yang sering kita nampak dalam kehidupan kita ini adalah keluarga. Keluarga itu cobaan, ujian. Baik istri, suami, orang tua, anak, saudara, paman. Suatu cobaan, ujian. Dalam arti ujian bagaimana kita kemudian menghadapinya. Dan itu pun dalam Al-Quran, Allah berikan pada kita bermacam-macam contoh. Ada cobaan seorang istri. Bagaimana seorang suami diuji melalui istrinya. Kita melihat ada Nabi Allah Nuh dan Nabi Allah Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain fakhanata. Kita melihat seorang istri mendapatkan cobaan dari suami. Dan Allah ceritakan istri Fir'aun, bagaimana dia mendapatkan cobaan yang begitu dahsyat dari sang suaminya. Kita menemukan cobaan seorang ayah dari anaknya. Kita melihat cerita Nabi Allah Nuh terhadap anaknya, yang disuruh naik tapi dia menolak. Sawi ila jabali ya'simuni minal ma. Qala la 'asima al-yawma min amrillah illa man rahim. Fahala bainahuma al-mawj fakana minal mubarakin. Cobaan. Ada cobaan dari saudara. Tadi kalau saya sebutkan cerita Nabi Allah Lut dan Nuh, ayatnya dalam surat At-Tahrim ayat 10. Kalau cerita istri Fir'aun, At-Tahrim yang sama ayat 11. Kalau kita membaca cerita Nabi Allah Nuh terhadap anaknya, buka surat Hud. Ada cerita gangguan cobaan dari saudara. Kita bisa menemukan cerita Nabi Allah Yusuf dengan para saudaranya. Yakub juga mendapatkan cobaan dari anaknya. Dan Nabi Allah Ibrahim dari pamannya Azar. Dan semacam itu. Karena itu kemudian Al-Quran pernah menjelaskan kepada kita mengenai hal semacam ini. Ketika Allah menyebutkan bahwa sebagian istri itu adalah adu mutlak. Anak istri selain fitnah bisa juga merupakan adu mutlak. Dalam bentuk artinya ketika ujian dan cobaan itu kita enggak mampu menghadapinya, kita bisa kalah. Ternyata di rumah ada cobaan, di luar ada cobaan, dan di mana-mana ada ujian. Dan orang tidak pernah lepas dari itu. Masyarakat yang bobrok dan rusak merupakan cobaan dan ujian. Kawan-kawan yang para kawan kerabat merupakan ujian. Pemerintahan yang zalim merupakan ujian. Semua yang terjadi atau kejadian alam, tsunami,
angin, peting beliung dan hal-hal semacam itu, ujian. Eksiden antara mobil, tabrakan mobil, pesawat mungkin, kereta api dan hal-hal semacam itu, coba. Semua ini merupakan harta, cobaan. Harta, cobaan besar. Ada yang selamat, sukses. Dan ada yang tidak selamat. Kita melihat raja yang pernah minta kepada Allah kerajaan. Dan ketika diberikan kerajaan itu padanya, dia minta agar gak diberikan pada siapapun setelah dia. Dan diberi oleh Allah, yaitu raja. Dan Nabi sekaligus, Nabi Allah Sulaiman. Yang pernah berdoa, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikan kepadaku kerajaan yang tidak pernah akan dimiliki oleh siapapun setelahku. Tapi beliau dengan kerajaannya, dengan hartanya, dengan semuanya tadi itu menghadapi apapun nikmat, cuma Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matati allati an'amta. Begitu Allah sebutkan. Ya Allah, jadikan aku untuk bersyukur nikmat. Atau tadi itu ketika melihat Asbal Qisi mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Tapi ada lagi konglomerat yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an juga. Dia dicoba dengan hartanya tapi dia kalah. Dengan kecongkaan yang ia miliki. Contohnya ada pada Qarun. Qarun yang dari umat Nabi Allah Musa. Yang tadinya masih biasa ikut Nabi Musa, ketika Allah berikan harta kepadanya, habis kalah dengan ujian itu. Sehingga pada batas tertentu, ketika Nabi Allah Musa memerintahkan agar ia mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang-orang yang memerlukan, dia tolak dengan bahasa yang kasar. Kemudian dia nampakkan kecongkaannya. Dia berkata, innama utitu ala ilmin indi. Eh Musa, aku kaya karena kepandaianku. Ketika ia kalah dengan ujiannya, kemudian congkak menganggap semua kekayaan ini hanya karena hasil kerja dia, dia melupakan sang pemberi yang sebenarnya, yaitu Allah. Ketika ia berkata, aku pandai, aku pakaya karena kepandaianku, spontan saat yang sama fakhsafna bihi wa bidari al-ard, kami belah bumi, kami masukkan dia, istananya, seluruh kekayaannya, dan ditutup lagi oleh bumi dan selesai. Ada yang lulus, ada yang tidak. Manusia ini kadang-kadang innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Manusia kadang-kadang alpa, lupa, melampaui batas ketika menganggap dirinya punya, punya jabatan, punya harta, punya, akhirnya dia lupa. Dan setiap nasib yang mengatakan anak-anak dalam Al-Quran, kita akan, Allah akan nampakkan pada kita keenyahan dia. Ini teriak kaya karena kepandaiannya, menepuk dadanya anak, dibuka oleh Allah bumi dan dia masuk selesai. Yang satu berteriak bahwa aku ana rabbukumul a'la, kalah dengan jabatannya Fir'aun, ia mampus di tempat yang ia banggakan, yaitu di sungai Nil itu atau di lautan. Sementara tadinya dia berkata wahadihil anhar tajri min tahti, semua sungai-sungai ini berjalan di bawahku. Di tempat itu dia juga habis. Coba. Tapi ini bukan cuma cerita Qarun dan selesai. Bukan cerita Fir'aun dan selesai. Ayat-ayat yang menceritakan mereka tidak pernah selesai, terus berjalan sampai hari kiamat. Siapapun yang memiliki sifat-sifat Qarun, dia akan menghadapi semacam itu. Dan siapapun yang memiliki sifat-sifat Fir'aun, nasib dia akan ke sana. Harta, cobaan. Ujian. Ilmu, ujian. Bagaimana Allah memberikan seseorang ilmu? Itu merupakan ujian. Mampukah ia menggunakan ilmu kepada pada tempat yang diizinkan oleh Allah, melaksanakan yang harus ia laksanakan dan meninggalkan yang harus ia tinggalkan? Ataukah ia dengan ilmunya malah ia melakukan hal-hal yang kecil? Coba.
sebagaimana Allah ceritakan dalam surat Al-A'raf ketika membicarakan Bala'am bin Ba'urah, seorang ulama suf yang ada dalam Bani Israel, ketika Allah sebutkan watlu naba' alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalb in tahmil 'alayhi yal'ath aw tatrukhu yal'ath. Bacalah cerita orang yang kami berikan ayat-ayat kami atau ilmu-ilmu kami, tapi kemudian ia berlepas dari ilmu itu, tidak ia amalkan, ia mengikuti syaitan, maka ia menjadi orang yang sesat. Sebenarnya dengan ilmu-ilmu yang kami berikan itu, la rafa'nahu biha, kami akan angkat tinggi kedudukannya, tetapi walakinnahu akhlada ilallah, dia turun jatuh ke bumi karena mengikuti hawa nafsunya. Maka contoh dia adalah contoh seperti anjing. Kamu beri tetap mengeluarkan lidahnya, tidak kamu beri tetap mengeluarkan lidahnya, tidak pernah kenyang dan tidak pernah puas. Subhanallah, contoh ulama su' ini dalam Al-Quran. Kalau enggak anjing ya himar, keledai. Yang sana kamatsalil himar yahmilu asfara, yang di sini kalb in tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Coba ilmu, coba ujian. Orang punya ilmu sedang diuji sebenarnya. Dan semacam itu cobaan demi cobaan bisa kita kembangkan sendiri. Semua kehidupan ini adalah cobaan. Dalam apa? Pertanyaan berikutnya, kenapa kita diuji oleh Allah? Untuk menjawab ini, wallahu a'lam. Pertama, dalam pendahuluannya, yakinilah terlebih dahulu bahwa Allah tidak menguji seseorang kecuali Allah memberikan kemampuan orang itu untuk mampu sukses dan selamat menghadapi ujiannya. Tidak pernah Allah memberikan ujian di luar kemampuan manusia, karena termasuk sunnatullah dalam ketentuan Allah adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak pernah memaksakan siapapun kecuali dengan dasar kemampuan yang ia miliki. Jadi semua ujian, dengan ujian ini Allah pasti telah memberikan kita kemampuan untuk mampu melewatinya, mampu menghadapinya apabila kita mau melakukan. Ini hal pertama yang harus kita miliki. Kedua, sebenarnya ujian ini Allah ingin mengeluarkan kemampuan yang ada pada kita. Kalau kita tidak mendapatkan ujian, cobaan, kita enggak gunakan semua energi yang Allah berikan pada kita. Beda kalau kita melihat anak yang dimanjakan sama anak yang mulai dini kecil diajari mandiri, mulai siap diajari, siap menghadapi ujian dan tantangan. Anak ini kalau besar bisa lebih sukses menghadapi apapun, lain dengan anak yang mulai kecil hanya dimanjakan, sampai besar pun dia gak mampu melakukan sesuatu. Ujian itu Allah ingin mengeluarkan tokoh, kemampuan dan energi yang ada pada kita supaya kita mampu. Seperti benih kecil itu kita masukkan ke tanah untuk kita tanam, kita gali tanah, masukkan, mau dia berkembang, bergerak di tanah, bergerak sedikit demi sedikit demi sedikit, kemudian dia tumbuh, kemudian menjadi pohon yang kokoh besar, kena angin bagaimanapun tetap tidak goyang, karena tadinya dia diuji, dimasukkan dulu ke dalam, bukan tidak punya dasar. Allah ketika ingin menguji kita adalah sebenarnya pertama kita diuji pasti dengan batas kemampuan kita bisa menyelesaikan. Kedua, bahwa Allah ingin menyampaikan kepada kesempurnaan kita sebenarnya. Enggak diketahui emas yang benar sebelum dibakar dengan kadar panas yang benar, baru diketahui mana yang benar emas yang asli dan mana yang buih yang harus dibuang. Karena itu ujian ini, pertama Allah uji semua ini memang adalah untuk Allah ingin menampakkan kemampuan yang ada. Bisa. Bukan Allah tidak tahu, kalau enggak diuji Allah tidak tahu. Maha suci Allah,
Allah Maha mengetahui. Tetapi pengetahuan Allah menghadap mengenai seseorang ini agar keluar dan ia sendiri mengenal dirinya dan diketahui yang lain bahwa ia senang, sukses dan menang menghadapinya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran 154. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waliyabtali Allah ma fi sudurikum waliyumahhis ma fi qulubikum wallahu alimun bidhatis sudur. Allah untuk menguji kalian. Kenapa? Supaya kalian nampak kesuksesan kalian dinampak dilihat oleh. Atau tidak boleh kemudian orang menganggap dirinya telah beriman selesai tanpa ada ujian. Tidak. Kita menemukan dalam surat Al-Ankabut, hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allah alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah cukup orang kemudian berkata, aku telah beriman tanpa diuji oleh Allah? Umat-umat terdahulu pun telah diuji oleh Allah agar kemudian diketahui siapa yang benar-benar shadiq, benar, jujur, sukses, dan siapa yang cuma mampu teriak dan cuma hidup dengan yel dan slogan mengaku-mengaku tanpa ada bukti. Itu tadi ayat-ayat yang saya baca di awal mengenai khalaqal maut wal hayat. Semua itu pun menunjukkan bagaimana ujian itu Allah berikan agar kemudian keluar kita dan diketahui siapa benar-benar yang mampu melewati dan siapa yang tidak. Kedua, ujian ini Allah berikan supaya kita kembali kepadanya. Sering orang kalau gak kena diuji, gak diuji oleh Allah, terus alpa terus. Sementara kealpahan dia ini akan membuat dia sengsara, diberi oleh ujian supaya cepat kembali kepadanya. Ini kan yang menguji kita, zat yang Rahmanur Rahim. Harus kita yakini bahwa yang menguji itu zat yang Rahmanur Rahim. Ketika kita diuji artinya supaya kita tetap kelak memperoleh kebaikan di sisinya dengan sebenarnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa balawnahum bil hasanati wassayyi'at la'allahum yarji'un. Agar kembali pada Allah. Ada orang enggak pernah kenal Allah. Ketika sakit baru dia mulai sadar, terus insaf, tobat, nangis dan semua. Berarti ujian sakit tadi itu Allah berikan kebaikan kepadanya supaya dia kembali. Sampai ada ungkapan semacam ini, qad takunu ni'amu fi tayyil bala. Kadang-kadang nikmat ini keluarnya di tengah-tengah cobaan dan ujian. Ada orang yang enggak pernah seumur hidupnya sholat tahajud, padahal begitu besar mungkin pahalanya. Baru kena ada urusan bisnis, orang gak bayar utangnya segala macam, baru dia belajar, baru dia nangis di hadapan Allah untuk sholat tahajud. Kapan dia bangun dari itu? Kapan dia mendekatkan diri pada Allah itu? Kapan dia mampu diterima oleh Allah untuk berhadapan kepada Allah di malam saat semua orang tidur? Saat dia mendapatkan cobaan, la'allahum yarji'un wa lanudziqannahum min al-'adzab al-adna dun al-'adzab al-akbar la'allahum yarji'un. Kami berikan siksaan pada cobaan dari hal-hal yang kecil supaya mereka selamat kelak dari siksaan yang besar di akhirat. Gunanya diberi cobaan itu sentik supaya dia mau insaf. Kedua, ar-ruju' ila Allah. Karena memang kebanyakan orang ini kalau sudah kepepet, itu Allah gambarkan dalam surat Ar-Rum 33. Wa idza massan-nasa durrun da'u rabbahum munibina ilaih. Manusia kalau sudah kepepet, kesulitan, baru pergi kepada Allah, mohon. Walaupun kadang-kadang jeleknya, kalau sudah diselesaikan oleh Allah penyakitnya, problemnya, marra ka'an lam yad'una ila durbin massa, meninggalkan kami kata Allah seakan-akan enggak pernah mendapatkan kesulitan. Padahal kalau lagi kena musibah katanya Allah da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima,
Kalau kena musibah, dia langsung pergi mohon kepada Allah, duduk mohon sama Allah, istighfar, berdiri sambil istighfar, tidur sambil istighfar, semuanya istighfar. Tapi ketika kami selesaikan problemnya, marro ka'allam yad'una ila durrin massa, pergi, seakan-akan enggak pernah mohon kepada Allah. Coba agar kita kembali kepadanya. Kalau tidak gitu, kita tidak akan kembali. Ada orang yang cukup dianjurkan melakukan kebaikan, melakukan. Ada orang yang perlu mendapatkan satu campokan baru dia melakukan. Dan itu pun campokan rahmat yang Allah berikan pada kita, supaya kita cepat kembali. Ketiga, cobaan itu tujuannya adalah takfir anis sayyiat. Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Dicoba kita, diberi sakit, diberi hal semacam ini untuk menghapus sekian dosa yang ada ini. Kita bangun tidur, sambil tidur lagi sudah sekian banyak dosa yang kita lakukan. Ada hadits qudsi yang saya tulis di sini, diriwayatkan dari Al Imam Ja'far Shadiq, dari ayahnya sampai Al Rasulul A'zam. Rasul meriwayatkan hadits qudsi, qala Allah وعزتي وجلالي لا أخرج عبدا من عبادي من الدنيا وأنا أريد أن أرحمه حتى أستوفي منه كل خطيئة عملها إما بسقم في جسده وإما بخوف في دنياه فإن بقي عليه شددت عليه الموت demi kemuliaan dan kemegahanku. Ketika aku ingin memberikan rahmat pada hambaku, dari hamba-hambaku, sebelum aku kembalikan ia kembali kepadaku, maka aku bersihkan dulu apa ada kekotoran dan kesalahan yang ada padanya. Aku tebus dengan emma bisukmin, aku beri penyakit dia. Atau aku jadikan dia gelisah dan sumpah dalam dunianya. Kalau ini masih belum, syadattu alaihi maut. Ketika masa detik-detik kematiannya, aku bersulit. Kenapa? Supaya kembali kepada Allah. Sudah selesai, tidak lagi guna. Dalam kitab Biharul Anwar ada satu cerita yang menceritakan Al-Imam Baqir. Pasti dari ayahnya, dari ayah. Di masa Bani Israel, ada seorang mukmin wafat, terkenal orang soleh wafat. Tapi anehnya ketika ia mati, ia kejatuhan dinding. Separuh badannya di dalam, separuh badannya keluar. Dan yang separuh ini dimakan anjing dan dimakan oleh beberapa binatang. Salah seorang nabi yang ada di zaman itu melihat ini sangat iba orang baik. Dia kemudian tidak melakukan sesuatu. Tapi di hari yang sama seorang mukmin mati dengan keadaan semacam itu, raja di zaman itu yang boleh mati. Dan raja kemegahannya diletakkan di tempat dengan penuh kemegahan, sutra dan tempat-tempat yang megah. Seorang nabi yang katakan, ya Rab, bukankah engkau yang maha adil, ya Allah? Orang mukmin ini hidupnya semua menyembah kepadamu, tapi kematiannya kan. Orang kafir raja ini seumur hidupnya tidak pernah menyembah engkau sama sekali. Tapi nampak lihat kematiannya dengan penuh kemegahan. Allah menjawab, aku adalah yang maha-maha adil. Seperti yang engkau katakan tadi, aku memang yang maha adil. Cuman hambaku mukmin ini pernah melakukan kesalahan. Aku tidak mau dia kembali kepadaku masih membawa kesalahan itu. Karena itu aku berikan balasannya di dunia ini agar kembali kepadaku bersih, suci, bersih. Sementara raja yang tidak pernah menyembah kepadaku ini pernah berbuat baik kepada sesama hamba, sesama hambaku, kepada sesama hambanya, kepada sesama makhlukku dan hambaku. Maka aku tidak mau dia pulang kepadaku membawa kebaikan yang belum kubalas
Karena itu aku berikan di dunia agar kembali kepadaku. Tidak ada kebaikan yang harus kuberikan di sana. Segala sesuatu merupakan ujian dan cobaan. Sampai ke masalah kematian. Karena itu kemudian Al-Imam Ridha beliau pernah menyebutkan begini, Al-maradu lil-mu'mini tathirun warahmah, walil-kafiri ta'zibun wala'nah, wa innal marid la yazalu wa innal marid la yazalu ila al-mu'min hatta ma yakun 'alayhi dhanb. Sakit itu apabila bagi orang mukmin merupakan rahmat dari Allah, tapi bagi si kafir merupakan kutukan untuk dirinya. Dan penyakit ini terus mengikuti mukmin sampai seorang mukmin enggak punya dosa di hadapan Allah. Artinya cobaan, ujian, sakit itu adalah gunanya apa? Untuk menghapus dosa-dosa ini. Takfir, menghapus dosa-dosa yang ada. Keempat, ziyadatul ajr wassawab. Orang Allah berikan cobaan pada seseorang untuk menambah pahala dan kedudukannya di sisi Allah. Kita kadang-kadang menjenguk orang sakit kan suka mengatakan tahur insyaallah sebagai penyucian atau rafid darajah untuk mengangkat kedudukan dan derajat di sisi Allah. Al-Imam Ja'far meriwayatkan, inna fil jannati manzilatan la yadkhuluha abdun illa bil ibtila fi jasadi. Ada kedudukan di surga yang tidak pernah akan dijangkau oleh seseorang hamba kecuali dengan cobaan yang menimpa pada jasadnya dan dirinya. Jadi apabila kita mendapatkan ujian, imma pahala ditambah, imma dosa dikurangi, imma agar kita insaf selama ini kita tidak mengenal Allah, ingin dikembalikan oleh Allah. Ini semua yang disebutkan oleh riwayat demi riwayat yang sedang kita baca malam ini. Kemudian ada keterangan singkat dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib berkaitan dengan cobaan. Cobaan ini untuk orang mukmin bagaimana? Untuk orang kafir bagaimana? Untuk para nabi bagaimana? Untuk para wali bagaimana? Simpel dia memberikan jawaban semacam ini Al-Imam Ali dalam salah satu ungkapannya. Beliau mengatakan, Al-bala'u lil-zalimi ajab, walil-mu'min imtihan, walil-anbiya darajah, walil-awliya karama. Ujian, bencana, bala. Untuk orang zalim merupakan sanksi bagi dia. Untuk orang mukmin merupakan imtihan, ujian. Kemudian untuk para nabi mengangkat derajat mereka. Nabi enggak punya dosa. Kemarin kan kita bahas kebanyakan semua yang terjadi pada kita ini adalah karena perilaku kita. Wa ma asabakum min sayyi'atin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katir. Tidak menimpa kepada kalian apapun satu musibah kecuali karena perilaku dari apa yang kalian lakukan. Sementara yang dimaafkan oleh Allah lebih banyak. Artinya semua bencana, cobaan, ujian ini karena perilaku kita. Tapi bukan perilaku kita semuanya. Yang banyak masih dimaafkan oleh Allah. Karena Al-Quran menyebutkan, coba Allah ini langsung menyiksa, memberikan siksaan, memberikan cobalahnya kepada setiap orang yang melanggar Allah. Maka dalam Al-Quran sebutkan, tidak akan ada satu makhluk pun melata di bumi. Gak pernah ada yang layak hidup di sini. Semua harus habis.
Karena itu Allah berfirman, wa ya'fu an katsir, yang dimaafkan jauh lebih banyak. Menangkan untuk orang zalim memang adalah sebagai sanksi, untuk mukmin sebagai ujian, untuk para nabi mengangkat derajat, untuk para aulia sebagai penghormatan dan karamah. Karena itu kemudian para nabi mendapat cobaan. Semua nabi. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, tidak ada nabi mendapatkan gangguan seperti aku. Ma'udhiya nabiyun mith. Tidak pernah ada. Tidak. Semua para nabi. Kenapa para anbiya diuji? Mereka tidak punya dosa. Karena nikmat yang Allah berikan kepada mereka begitu agung. Tujuan yang Allah berikan kepada mereka agar disampaikan kepada umat, maka setiap mas'uliyah tanggung jawab itu besar, setiap ujian itu lebih besar. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari saat jatuh. Kalau orang jatuh dari kursi ini, ya sakitnya secukup itu. Kalau jatuh dari 2 meter lebih dahsyat lagi. Dan begitu seterusnya. Kuli yang bagian angkat, ya tanggung jawabnya cuma itu. Tapi direktur yang duduk di sana, tanggung jawabnya jauh lebih besar. Walillahi masyadil ala, para anbiya begitu tinggi kedudukan di sisi Allah. Begitu oleh Allah diberi kedudukan yang tinggi yang harus melalui itu. Itu pertama. Kedua, untuk menjadi uswah dan qudwah para anbiya. Supaya jangan orang lain mendapatkan ujian, kemudian mereka orang lain teriak, para nabi tidak pernah mendapatkan ujian. Ketiga, agar menjadi saluah ketentraman bagi kita untuk kita berkata, siapa saya? Para nabi saja diuji. Supaya dia kemudian mampu menghadapi. Ada orang dikafirkan gelisah. Ada apa? Anda gelisah dikafirkan orang. Imam Ali dikafirkan. Anda gelisah dikatakan pembohong, dikatakan gila. Rasul dikatakan gila dan semuanya. Sebab para anbiya mendapatkan semua itu, selain memang mereka qudwah, uswah dan semuanya, agar kemudian kita merasa yang kita hadapi ternyata masih sedikit dibanding apa yang dihadapi oleh para anbiya. Itulah ketika orang membaca peristiwa Karbala, kemudian setelah Karbala tidak ada lagi peristiwa yang perlu diperhatikan di dunia ini, kecil semuanya. Kemudian dia punya rasa besar dirinya, tambah berani dia. Siapa? Cucu Rasulullah diperlakukan semacam itu. Itu ada salah satu orang Hizbullah ketika mengucapkan beberapa syair panjang untuk mereka, orang-orang yang congkak, yang sok ingin menggertak mereka, menakut-nakuti mereka dalam perjuangan. Dia pernah berkata, Qulu likulli munawi'in mustakbirin lil hurri madrasatun tusamma Karbala. Katakan pada setiap yang congkak, yang biadab, yang selalu menakuti, katakan pada mereka semua itu, bagi orang yang merdeka, punya madrasah, punya megali, yaitu Karbala. Para anbiya, para aulia mendapatkan cobaan, dan itu mengangkat derajat mereka, sekaligus orang yang berangkat menghadapi cobaan demi cobaan ini, supaya bisa melihat. Sekarang bagaimana cara kita menghadapi cobaan ini? Ini hal yang gak bisa kita lari, ayyuhal ikhwah. Pasti ada. Saya akan lewat dengan beberapa saja, walaupun saya minta maaf, mungkin sudah terlalu lalu menghalau. Kaifan wajib ibadah. Bagaimana cara kita melawan, menghadapi bencana? Pertama, dalam kita yakini bahwa dunia ini memang tempat cobaan. Supaya kita kemudian dari awal mulai siap. Tidak kemudian kalah. Orang ini kalau enggak punya prinsip semacam ini, jangan Anda memegang lombok atau cabai, kemudian Anda ketika makan, Anda berharap mudah-mudahan cabai ini manis. Itu khayal. Bila kalau sudah cabai, pedas. Kalau yang namanya dunia, maka ini tempat ujian. Maka ketika ada ujian, sudah biasa. Kita hanya bisa, memang dunia tempat ujian.
sebagaimana ayat-ayat yang kita baca dari Al-Khalaqal Mauta wal Hayata liyabluwakum. Terus, kalau kita telah meyakini hal semacam ini, kita baru mampu mempersiapkan. Kalau enggak, itu yang tadi katakan Imam Ja'far, man la yu'idda sabr di nawa'i bid-dahr ya'jaz. Siapa yang enggak mulai mempersiapkan dirinya dengan kesabaran untuk menghadapi cobaan dan cobaan dunia ini, pasti dia akan kalah. Ini yang pernah saya sampaikan bulan yang lalu, mungkin ketika Imam Ali tanya mengenai sifliyat dunia, Amirul Mukminin diminta sifliyat dunia, sifatkan kepadaku dunia ini apa? Kata Imam Ali, mada asifulaka min darin awaluha buka wa awsatuha anak wa akhiruha fana. Aku sifatnya apa lagi dunia ini? Awalnya tangisan, tengah-tengahnya semua cobaan dan bala. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia menghadapi kesulitan. Kemudian akhirnya apa nak? Pertama adalah ketika kita menghadapi musibah, bencana, kita yakini bahwa memang dunia ini tempat cobaan. Kedua, adalah kita menerima ketentuan Allah. Narda bi qada'illah. Menerima ketentuan Allah dengan keyakinan. Dan ini termasuk sunnatullah yang mungkin juga perlu kita bahas nanti di pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa ketentuan Allah itu adalah tidak ada yang datang dari Allah kecuali khair dan baik. Biyadikal khair, tidak memiliki kecuali khair. Apabila orang mulai mempersiapkan dirinya menerima ketentuan Allah, sedikit dia akan merasa tenang karena ini pilihan darinya. Allah dalam hadis qudsi diriwayatkan dari Imam Shadiq dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi anillah azza wa jalla, Allah pernah berfirman, abdi al-mu'min la asrifuhu fi syai'in illa ja'altuhu khairan lahu falyarda biqada'i wal yashbir 'ala bala'i wal yashkur ni'mai aktubuhu ya Muhammad min as-siddiqin. Dalam hadis mi'raj, hambaku tidak kupikir pilot berikan padanya sesuatu kecuali itu yang terbaik untuknya. Tidaklah kemudian ia menerima ketentuanku, sabar atas ujian yang kuberikan kepadanya, mensyukuri nikmatku. Kalau sudah begitu, wahai Muhammad, aku akan tulis dia sebagai as-siddiqi, orang-orang yang mempercayai dan membenarkan apa yang datang dariku. Ujungnya kita ini juga gak bisa milih ketentuan dari Allah. Kalau kita, apa sebenarnya cobaan ini, ayo ikhwah? Kenapa saya katakan yang kedua ini adalah kita menerima ketentuan Allah? Coba kita perhatikan firman Allah dalam surat Syura ayat 30. Allah berfirman, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Maulana, katakanlah tidak ada yang menimpa kita kecuali yang terbaik untuk kita. Allah tidak mengatakan alaina atas kita, tapi lana kebaikan untuk kita. Apapun, qul la yusibana illa ma kataballahu lana, bukan alaina. Musibah ini apa? Ya, kita kalau menghadapi musibah ini antara dua. Kita punya andil untuk mendatangkan musibah itu, atau kita tidak punya andil. Kalau punya andil dengan perbuatan-perbuatan kecil yang kita lakukan sehingga musibah itu datang, kita enggak perlu menyesal, gelisah, takut, karena musibah itu datang karena kita yang mendatangkan, karena ulah kita. Atau yang kedua, datangnya musibah itu kita enggak ikut andil sama sekali. Di sini kita lihat datangnya musibah ini dengan keadilan atau kezaliman. Kalau ini dengan keadilan, karena saya melakukan sesuatu kemudian datang, berarti datangnya musibah layak kepadaku. Karena saya cukup bagi kita bahwa datangnya musibah itu menghapus dosa saya, mengangkatkan derajat saya, maka ini gelana, bukan alaina, baik untuk kita. Kalau musibah ini datangnya pada kita zalim, bukan keadilan dari Allah, ujung-ujungnya orang dizalimi seseorang,
di hati rata sedang pasar tanya. Kalau itu yang menimpa kepadanya, hendaklah ia meyakini bahwa Allah tidak akan membiarkan dia, membiarkan yang menganiaya dia dibiarkan. Pasti Allah akan mengambil balasan kepada dia, kepada yang mendzalimi, dan akan menyelamatkan dia. Maka orang mukmin dalam apapun keadaannya, tetap dia yang jaya ketika menghadapi musibah. Qul la yusibana illa ma katab Allah. Jadi pertama, hendaklah kita yakini dunia memang tempat ujian. Kedua, hendaklah kita menerima ketentuan Allah. Karena itu kalau kita doa itu kan, kita minta Allah yang mengaturkan. Karena pasti aturan Allah lebih baik. Mungkin yang kita minta ini hal yang tidak baik. Karena itu kalau kita baca doa Qumayyah dimulai dengan rahmat, as'aluka bi rahmatika, akhirnya apa? Waf'al bi ma anta ahlu. Itu inti doanya. Ef'al bima anta ahlu, berikan kepadaku yang kamu lebih mengetahui ya Allah, yang sesuai dengan engkau. Karena begini, ada hadits qudsi, Allah pernah berfirman, ada sebagian hambaku gak bisa selesai, gak bisa baik dia kecuali kalau aku berikan kekayaan. Kalau berikan aku berikan dia miskin, pasti dia hancur. Ada sebagian hambaku tidak bisa baik dan selesai dia kalau aku berikan kekayaan. Maka caranya, aku jauhkan dari dia kekayaan supaya dia selamat. Karena kalau dia kaya, dia berbahaya. Artinya, Allah ya'lamu wa antum la ta'lamu. Al-Imam Al-Baqir beliau pernah berkata, demi Allah, kalau besok pagi aku bangun, aku dalam keadaan sehat atau sakit, aku dalam keadaan punya harta atau tidak punya harta, tetap aku gembira karena aku yakin Allah tidak pernah memberikan kepadaku kecuali yang terbaik untukku. Ketiga adalah dia memikirkan, kemudian seperti tadi itu. Ketiga, dia memikirkan ini datangnya musibah karena dosa yang saya lakukan atau karena dia. Kalau dia dosa karena dosa, cepat-cepat dia mohon ampun kepada Allah. Maka ini peringatan bagi dia. Ini kita menghadapi. Kalau ini karena kebaikan, ya kita bersyukur kepada Allah. Karena ada juga yang namanya bencana, tapi di balik itu kebaikan, maka diterima dengan baik. Para aulia Allah, para orang-orang yang dekat ausia pada Allah dan semua itu menghadapi masalah-masalah yang dianggap sulit bencana, bagi mereka kabar gembira. Ketika Rasul tanya kepada Imam Ali setelah menjelaskan mengenai beliau akan ditikam, beliau akan mati, Imam Ali tanya, "Fakaifa sabruka ya Ali? Bagaimana kelak kesabaranmu menghadapi itu ya Ali?" Kata Imam Ali, "Hadza laysa min mawatin as-sabr, innama huwa min mawatin al-busra wa-syukr." Ini bukan masalah harus saya sabar, tapi ini kabar gembira dan sesuatu yang harus disyukuri. Dalam dia kemudian melihat musibah. Kalau memang karena saya tadi pagi membentak orang tua saya, karena tadi pagi saya berbuat zalim dengan keluarga saya, tadi pagi saya berbuat zalim pada pembantu rumah tangga saya, kepada karyawan saya, mungkin ini cepat-cepat istighfar dan berarti musibah itu baik bagi dia untuk mengembalikan dia kepada Allah. Keempat, setiap kita mendapatkan musibah, hendaklah kita ingin pahala kelak di akhirat. Tidak pernah Allah memberikan cobaan orang di dunia, kemudian dari cobaan itu Allah gak berikan pahala kelak di akhirat. Itu mustahil. Kita ingat, aku akan sabar, pasti Allah akan memberikan. Tafakkur fi jaza yang Allah akan berikan. Al-Imam Al-Hasan Al-Mustafa meriwayatkan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Beliau berkata, beliau bersabda, "Inna fil jannati syajaratan yuqalu laha syajaratul balwa. Yu'ta bi ahli al-bala yawmal qiyamah, fala yurfa' lahum diwan wala yunsab lahum mizan, yusabbu 'alaihimul 'ajru shabba." Thumma qara' al-Habib sallallahu alaihi wa alihi, "Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab." Imam Hasan meriwayatkan dari Rasulullah, nanti di surga ada satu pohon, pokok pohon, namanya pohon itu pohon bencana.
bencana, pohon cobaan, syajaratul balwa. Nanti orang-orang yang pernah kena uji cobaan di dunia ini dibangkitkan, tidak lagi disebarkan pada mereka, enggak pakai mizan, enggak pakai ada pertanyaan, enggak pakai semuanya, cuma dicurahkan pahala demi pahala pada mereka. Kemudian Rasul membaca firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sebenarnya Allah akan memberikan pahala orang-orang yang sabar tanpa ada hitungan. Keempat, kelima, menghadapi musibah jangan mengeluh kepada orang lain. Ada wahyu Allah kepada Uzair. Allah berfirman, Uzair, kalau aku berikan kepadamu ujian cobaan, jangan engkau adukan kepada orang-orang hambaku. Seperti kalau hambaku melakukan hal-hal yang jelek, yang naik laporannya jelek, aku gak pernah mengadukan kepada para malaikatku. Tetapi apa artinya mengadu? Jangan kita salah paham. Ayo kita pergi pada Imam Ja'far Shadiq untuk menjelaskan kepada kita apa artinya kita dilarang mengadu. Bukan artinya orang datang, saya sakit. Itu bukan itu. Imam Ja'far memberikan jawaban semacam ini. Al-Imam Shadiq, "Laisatis syikaya an yaqula maridtu al-bariha aw aktu al-bariha, walakin asy-syikaya an yaqul bulit bima lam yubla bihi." Mengadu kepada orang itu, kata Imam Ja'far, bukan orang itu berkata, tadi malam aku pusing, tadi malam aku demam, kemarin aku sakit sekali. Bukan itu, kata Imam Ja'far, itu bukan mengadu. Tapi mengadu yang dilarang itu ialah dia berkata, aku menimpa musibah yang belum pernah ditimpa orang lain, ini yang gak boleh. Kalau kita datang pada seorang mukmin mengadu, itu diterima oleh Allah, fakana musyada ilallah. Tapi kalau dia kemudian mengatakan, aku ditimpa satu cobaan yang belum orang lain menimpanya, tidak pernah ditimpa, ini yang dilarang. Bahkan Imam Ali pernah menggambarkan begini, jangan membesar-besarkan cobaan yang kecil, nanti akhirnya yang besar benar yang akan datang kepadamu. Serikan orang yastarhin, untuk supaya dikasihani orang, terus menampakkan dirinya di hadapan orang yang dianggap kaya, yang dianggap menyelesaikannya, yang dianggap punya jabatan, punya semacam-macam itu, terus dia menampakkan dirinya, kehinaannya, semuanya. Ini seakan-akan dia enggak pernah punya Allah yang memanjakan segala nikmat sebelum ini. Keenam, hendaklah dia selalu berharap dan jangan putus asa. Setiap orang menghadapi masalah, jangan pernah putus asa, menganggap tidak ada jalan keluarnya. Jangan. Dalam dia tetap berharap pada Allah, pasti ada jalan keluarnya. Ini juga termasuk yang harus kita bahas mungkin bulan-bulan akan datang, bahwa kita harus punya ar-raja wal khauf, sama-sama mengharapkan pada Allah dan sekaligus takut. Tapi jangan pernah putus asa. Coba perhatikan Nabi Allah Ya'qub, hampir 30 tahun kehilangan putranya Yusuf, menangis sampai buta, hatta biyadhat 'aina min al-husni wa huwa kadhim. Setelah itu Benyaminnya sekali hilang. Ketika dia mengutus anak-anaknya setelah Yusuf 30 tahun, adik kandung Yusuf juga hilang. Dia mesti berkata, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa la tayasu min rawhillah. Innahu la yayasu min rawhillah illa al-qaumul kafir. Anak-anakku, pergilah, carilah berita mengenai Yusuf dan saudaranya Benyamin, dan jangan pernah putus asa. 30 tahun berpisah, tetap tidak pernah putus asa. Kita enggak boleh putus asa. Kita yakini bahwa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap sesuatu pasti akan ada jalan keluarnya. Ini kalau kita ingin menghadapi problem, adalah kita punya hal semacam ini. Kemudian berikutnya, bagaimana caranya supaya musibah ini gak datang? Kalau saya katakan, tidak pernah orang lolos dari cobaan. Tapi setidaknya bagaimana kita mulai menyelamatkan beberapa musibah supaya gak datang. Karena kadang-kadang yang kita hitung itu kan nikmat. Kita jarang duduk menghitung berapa bencana yang Allah selamatkan dari kita. Sering kita minta sama Allah, ya Allah berikan saya 1 miliar.
Setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun doa minta 1 miliar gak pernah datang. Sementara khazainullah sama wa'ar, kekayaan Allah langit dan bumi. Yang kita lihat dari Allah adalah miliar yang saya minta 4 tahun gak pernah datang. Tapi belum pernah kita hitung selama 4 tahun ini berapa bencana, berapa musibah, berapa bala yang diangkat oleh Allah dari kita. Artinya kalau 1 miliar itu pun diberikan, sementara bala-bala ini gak dicabut, tidak bernilai sama sekali yang kita minta itu. Karena itu pernah saya sampaikan doa yang diajarkan oleh Al-Imam Ali. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Baru bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Yang didahulukan bismillah dengan kehendak Allah. Tidak ada yang menyelamatkan dari kejelekan kecuali Allah. Baru yang kedua, dengan nama Allah, dengan kehendak Allah. Tidak ada yang mengirim kebaikan kecuali Allah. Tapi yang pertama, kam min bala'in sarafta. Berapa bala yang di... Bagaimana cara kita menolak bala itu? Ada beberapa, saya lewat saja terlalu malam. Ada, kalau kita yakini bahwa ayat yang saya baca tadi, bahwa semua musibah itu lebih banyak karena ulah kita. Bima kasabat aydin nas wa ya'fu an katsir, maka kalau kita ingin dosa bala itu tidak datang pada kita, maka kita lebih banyak beristighfar. Pertama, perbanyak istighfar. Seperti bulan yang lalu yang saya sampaikan, Imam Ali ketika dimintai orang bermacam-macam, saya mendapatkan kesulitan, saya enggak punya anak, saya enggak ini. Selalu Imam berkata, istighfir, istighfir. Baru beliau membaca firman Allah, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara, sampai ayat yang kita baca bulan yang lalu. Istighfar pertama. Kedua, doa. Imam Ali beliau pernah mengatakan alaihissalam, beliau pernah ifa'u amwajal bala'i biddu'a, tolaklah gelombang-gelombang bala ini dengan doa. Al-Imam Musafi meriwayatkan dari Rasulullah, apabila seseorang minta dari Allah doa agar ribat dikeluar, dijauhkan dari satu bencana yang ia minta kepada Allah, maka bencana yang ia minta itu akan dijauhkan oleh Allah. Doa, istighfar, kemudian doa. Dan Rasul pernah bersabda begini, al-bala yata'allaqu baina as-sama'i wal-ard mithlu al-qindil, fa idza sa'ala al-'abdu rabbahu al-'afiyah sharafa Allah anhu al-bala. Bala ini ternyata masih menggantung langit, antara langit dan bumi. Kalau seorang hamba minta al-'afiyah supaya diselamatkan, Allah cabut bala itu, Allah enggak turunkan. Kadang-kadang orang ini kan salah faham. Orang ini sering doa kalau kepepet, padahal tidak. Setiap saat kita doa. Hatta kata Rasulullah, sandalmu pedot, tak kata Allah berdoa. Jangan berdoa itu kalau kepepet. Ada orang berkata, kamu mohon kepada Allah, kenapa saya doa? Ini masalahnya gampang, saya bisa menyelesaikan. Tidak boleh. Seluruh masalah kita harus kita minta kepada Allah. Doa. Ketiga, sedekah. Hadis paling populer, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu nolak bala. Perbanyak kita sedekah. Ada qad ubrima ibram, satu gadah yang telah ditentukan oleh Allah bisa ditolak karena sedekah. Sedekah ini selain mancing rezeki, sedekah juga mengusir cobaan. Ini as-sadaqatu tadfa'ul bala. Selainnya adzikir, salat. Sering Rasul mengajarkan, kalau kamu menghadapi musibah, pergilah ke masjid, salat 2 rakaat, mohon kepada Allah. Baca Al-Quran. Sering kita mendengarkan Imam Ja'far mengatakan, kalau aku boleh bersumpah, aku berani bersumpah, orang yang ketika keluar dari rumahnya dengan naik kendaraannya membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai akhir, Allah akan kembalikan dia selamat ke rumahnya. Terakhir, kalau kita kena musibah, kena bala, kita kemudian tertimpa musibah apapun, apa yang harus kita lakukan? Allah mengajarkan kepada kita, alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita menghadapi musibah, kita kembalikan kepada Allah, bahwa kami ini milik Allah, datang dari Allah, akan kembali kepada Allah dan minta.
Rasul pernah mengajarkan orang kalau kena musibah hendaklah dia kemudian mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian kalau dia kehilangan sesuatu, termasuk musibah kehilangan itu, entah kehilangan keluarga kita wafat atau kehilangan harta, kehilangan apa, Rasul mengajarkan kalau kamu kehilangan sesuatu, katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, karena itu musibah. Kemudian berdoalah, Rabbi ajirni fi musibati wa akhlifni khairan min. Ya Allah, berilah pahala aku dalam musibah ini dan gantikanlah aku sesuatu yang lebih baik. Ketika Abu Salamah meninggal sahabat Rasulullah, orang menyampaikan kepada istrinya Ummu Salamah, bacalah doa ini. Doa apa? Doa Rasul mengajarkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan min. Ya Allah, berilah pahala aku dalam musibahku ini dan gantikan aku yang lebih baik. Ummu Salamah baca, tapi dalam hati dia berkata, aku enggak yakin ada suami sebaik Abu Salamah. Tapi setelah ibadah dia selesai, ternyata Rasul datang meminang dia dan akhirnya ia menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlifni khairan min. Jadi kita enggak pernah putus asa. Diajar Rasulullah minta doa, ini dari Allah ujian. Minta akan diganti oleh Allah lebih dari itu. Terakhir ayo ikhwah, kalau kita melihat orang terkena musibah, coba apa yang kita lakukan? Kalau tadi kita terkena, Al-Imam Ja'far Sadiq meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi beliau pernah bersabda, "An taqula thalatha marrat idza nadarta ila al-mubtala min ghairi an tusmi'ahu alhamdulillahilladzi 'afani mimma ibtala walau syaa'a fa'al." Kata Rasulullah, sebelum saya baca, sebelum saya terjemahkan ini, ada sabda yang lain Rasulullah pernah bersabda, kalau kamu melihat orang sedang tertimpa musibah, kamu mujilah pada Allah karena kamu diselamatkan. Cuman ungkapan alhamdulillahmu, ungkapan pujianmu kepada Allah, jangan perdengarkan dia. Karena kalau kamu perdengarkan dia, akan menyedihkan dia, seakan-akan kamu mengenyahkan musibah dia. Karena itu kemudian beliau mengatakan, kalau kamu melihat orang kena musibah, maaf-maaf orang itu cacat atau apa, sakit segala macam, ungkapkan tiga kali kata Rasulullah, alhamdulillahilladzi 'afani mimma ibtala walau syaa'a fa'al. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari musibah yang ia timpa itu. Kalau dia berkehendak, ia pun bisa memberikan aku seperti musibah itu. Kata Rasulullah yang mengucapkan tiga kali tanpa didengar orang yang kena musibah ya, antara kita sama Allah, yang mengucapkan ini tiga kali, Allah akan selamatkan dia sepanjang hidupnya gak kena musibah yang ia lihat itu. Ayyul ikhwah, ini sebagian mengenai bala yang tadi saya sebutkan. Katanya Ustaz Haldun, orang gak senang mendengarkan bala membicarakan musibah, tapi kita gak bisa lari dari ini. Maka kita harus tahu, karena ini harus kita hadapi setiap hari. Kita hadapi apapun yang kita hadapi tiap hari ini ujian dari Allah. Bagaimana cara kita menerimanya, bagaimana cara kita menghadapinya, bagaimana cara kita mampu menolak, mengurangi musibah demi musibah itu, dan bagaimana ketika yang harus kita ungkapkan ketika kita terkena, dan bagaimana kita harus melakukan kalau melihat orang lain terkena musibah itu. Dan pada akhirnya, kalau orang telah mempersiapkan dirinya semacam ini, dia tidak pernah mengeluh di hadapan Allah. Dia cuma merasa kullu yusibana illa ma kataba Allah lana wa maulana wa 'ala Allah falyatawakkalul mutawakkil. Itulah yang kita bahas malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari musibah demi musibah, dan mudah-mudahan kan kita diberi oleh Allah kemampuan menangani, melewati semua musibah itu. Wassallallahu ala khairi khalqih sayyidil wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.